Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum bapak, kaum ibu, generasi muda, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ba'da subuh ini, sedikit kajian disampaikan kepada kita. Ada satu kutipan dari seorang ulama besar yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia adalah seorang ahli hadis, tidak dikeragui lagi tentang kepakarannya tentang Al-Quran, begitu juga dalam persoalan fikih. Konon cerita, usia 6 tahun dia sudah hafal Al-Quran. Dalam satu kitab yang ditulis olehnya, Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba-hamba Allah, bagi ahli ibadah, dia mengutip satu ungkapan dari para hukama. Dalam ungkapan tersebut dikatakan, arba'atun hasanun, ada empat hal yang baik. Walakin arba'atun minha ahsan, tetapi kalau ada empat hal lagi itu adalah lebih baik. Jadi Pak Bu, ada empat hal yang kalau terjadi pada seseorang atau sekelompok orang atau pada manusia itu baik. Tapi kalau ada empat hal yang kemudian terjadi pada sekelompok orang atau pada orang-orang tertentu, itu jauh lebih baik dan luar biasa. Mana empat hal yang baik, lalu kemudian empat hal yang lebih baik dari itu? Pertama adalah al-haya, rasa malu. Bagi siapa? Minar rijal, bagi laki-laki. Jadi kalau kita laki-laki, kaum bapak, kalau memiliki rasa malu, itu adalah sesuatu yang baik. Walakinnahu minal mar'ati ahsan, tetapi kalau rasa malu itu dimiliki oleh kaum wanita, itu jauh lebih baik. Jadi rasa malu itu kalau dimiliki oleh kaum wanita, jauh lebih baik. Artinya Pak Bu, semua kita diajarkan dalam agama kita harus memiliki rasa malu. Maka dalam bahasa hadis Rasul, al-haya minal iman, malu itu adalah bagian dari keimanan.
Jadi kalau malu sudah tercabut, maka hilanglah bagian dari keimanan seseorang tersebut. Seorang pejabat ketika tidak ada rasa malu, dia akan melakukan kecurangan. Seorang kaya ketika dia tidak ada lagi rasa malu, serasa kekayaan itu adalah jerih payahnya semuanya dan itu adalah miliknya, sehingga kemudian dia merasa sombong dengan kekayaan tersebut, tidak mau berbagi dengan sesama. Inilah potret orang kaya seperti Qarun. Ketika mulanya kaya, Qarun itu sebetulnya dermawan, Pak Bu. Maka didoakan oleh Bani Israel agar kemudian Qarun itu bukan sekedar kaya, tapi kaya raya. Tapi ketika dia kaya raya, muncul kesombongan. Sehingga kemudian dia merasa itu adalah jerih payahnya. Sehingga kemudian lebih dari itu, muncul pula kemudian pelit luar biasa. Pelit bukan sekedar pelit kepada orang, bahkan pelit pada dirinya sendiri. Nah, lalu kemudian dia tumpuk-tumpuk harta kekayaannya. Lalu kemudian dia sombongkan harta kekayaannya. Konon cerita, ketika dia sedang menyombongkan kekayaannya dengan mempertontonkan kekayaan itu, kunci gudangnya saja itu tidak kurang dari 70 keledai membawanya. Kunci gudangnya. Nah, ini gudang harta kekayaan, Pak Bu, bukan gudang di rumah kita ini. Ini di rumah kita ada juga gudang, tapi sepatu sobek, ban bekas, sendal putus, anduk sobek, di situ letaknya. Maka kadang-kadang tidak salah juga ketika ada orang mengatakan kita ini harus hati-hati, Pak Bu, makin tua makin pelit. Nah, coba lihat nanti buka lemari, Bu, Pak. Kadang-kadang ada pakaian yang sudah 30 tahun lebih. Kita sendiri tidak mau makainya lagi, tapi alasannya kenang-kenangan. Nah, akhirnya kemudian disimpan saja. Itu kadang-kala beda tipis tuh, Pak Bu, antara kenang-kenangan dengan pelit, beda tipis itu. Entah kenang-kenangan, entah pelit, tidak tahu itu. Anduk sobek masih juga disimpan. Nah, sendal putus masih juga disimpan. Sepatu sobek masih juga disimpan. Nah, itu isi gudang tadi itu. Ban bekas masih juga disimpan. Padahal kalau disedekahkan kepada orang, walaupun seperti itu, masih ada juga mungkin orang yang bisa memanfaatkan. Walaupun sedekah seperti ini dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang kurang baik. Dia sudah baik, tapi kurang baik. Apalagi kalau dilihat dalam ayat surat Ali Imran 92, Allah menyebutkan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidaklah dipandang seseorang itu melakukan kebajikan atau kebaikan yang sempurna sebelum dia mampu menginfakkan dari apa yang dicintai olehnya. Ini ketika turun ayat ini, Pak Bu, Abu Talha, seorang yang memiliki kebun kurma, yang kebun kurmanya itu berhadapan langsung dengan Masjid Nabawi, yang kurmanya itu Rasul sendiri merasa luar biasa lezat, dan sahabat serta Rasul kalau dijamu makan hasil dari buah kurma Abu Talha tersebut merasa bahagia karena lezatnya rasa kurma dari kebun kurma tersebut. Datang Abu Talha kepada Rasul, "Ya Rasul, mulai hari ini saya wakafkan nih kebun kurma." Nah, lalu kemudian Rasul mengatakan, "Ya Abu Talha, kelolalah oleh engkau kebun kurma tersebut sebagai wakaf, lalu kemudian sedekahkan hasil dari kebun kurma tersebut kepada karib kerabatmu yang memiliki kesulitan dalam persoalan ekonomi." Inilah dalam kajian fikih wakaf, Pak Bu, disebut dengan wakaf zurri, wakaf untuk karib kerabat. Jadi bukan sekedar wakaf itu adalah wakaf khairi untuk kepentingan umum umat Islam, tetapi juga dibolehkan wakaf itu adalah wakaf zurri. Keluarga kita keluarga besar, kerabat kita banyak, tak semuanya kaya, tapi kemudian kita diberi kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk membackup keluarga besar kita tersebut
boleh kita berwakaf untuk keluarga besar kita tersebut, namanya adalah wakaf zurri. Nah, maka Abu Bakar, Pak Bu, ada wakaf zurrinya di Mekah. Begitu juga Umar ada wakafnya untuk kerabatnya. Begitu juga Utsman dan lain sebagainya. Nah, di samping kemudian wakaf untuk kepentingan umum tetap dijalankan oleh para sahabat tersebut. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi balik pada kajian kita, Pak Bu. Kalau malu itu sudah tercabut, maka sangat berbahaya. Ketika malu pada diri seorang laki-laki tercabut, boleh jadi mungkin kemaksiatan akan terjadi. Tapi kalau malu tercabut pada diri seorang wanita, justru dia yang mancing kemaksiatan. Cobalah lihat, Pak Bu. Siapa yang buka aurat? Itu berarti orang yang rasa malunya sudah tak ada lagi. Nah, kadangkala saking tak ada rasa malu lagi, jangan disalahkan saya, Pak, yang buka aurat. Salahkan mata Bapak, katanya. Ngapa dilihat, katanya. Nah, jadi kalau ungkapan-ungkapan seperti ini memang malunya sudah betul-betul buta ini. Bayangkan oleh kita, berapa banyak orang berdosa disebabkan karena hilangnya rasa malu dari seorang laki-laki ataupun seorang wanita. Rasul sudah katakan, laki-laki itu auratnya adalah dari pusar ke lutut. Bahkan kemudian dalam pandangan mazhab Syafi'i, pusar itu ditutup, lutut itu ditutup. Nah, lalu kemudian bagi wanita, seluruh anggota tubuhnya adalah aurat, kecuali muka dan telapak tangan. Tapi ternyata kemudian banyak juga yang auratnya dipertontonkan. Bahkan lebih dari itu, kemaksiatan pun dilakukan olehnya. Kenapa begitu? Karena rasa malunya tidak ada lagi. Nah, kenapa muncul rasa malu tersebut sirna, Bapak sekalian? Boleh jadi satu di antaranya merasa dimurakabai oleh Allah itu sudah sirna dari dirinya. Merasa diawasi, diamati, dilihat oleh Allah itu sudah tidak ada lagi pada orang tersebut. Maka kalau ada perasaan innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah itu atas dirimu senantiasa memuraqabahi, melihat, mengawasi, itu kalau masih ada pada diri kita, insyaallah malu itu akan tetap terpelihara ada pada diri kita. Jadi bukan sekedar malu untuk melakukan dosa dan kemaksiatan, tapi lebih dari itu, malu kalau tidak mempersembahkan ketaatan yang terbaik kepada Allah. Malu kalau tidak bisa mempersembahkan hal-hal yang sifatnya fadilah, hal-hal yang sifatnya sunat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin bagus malu tersebut ada pada diri seseorang, maka semakin bagus pula wujud keimanan dalam perbuatan kesehariannya. Jadi maka dikatakan, Pak Bu, malu itu bagi seorang laki-laki adalah sesuatu yang baik. Tapi bagi seorang wanita itu jauh lebih baik kalau rasa malu itu ada pada diri wanita tersebut. Karena terhormatnya wanita itu ketika kemudian rasa malu itu ada pada dirinya. Tapi malu dalam hal untuk melakukan kemaksiatan, malu dalam hal melalaikan ketaatan, malu kalau tidak bisa mempersembahkan yang terbaik yang bisa dipersembahkan kepada Allah. Tapi kalau sekiranya malu tersebut adalah malu untuk mengatakan kebenaran atau keliru, itu malu, Pak Ustaz, katanya. Itu bukan malu, minder nama itu, Pak Bu. Tidak pede namanya itu. Ketika yang baik itu katakan yang baik, walaupun kemudian pahit. Kan begitu dikatakan oleh Rasul. Maka oleh sebab itu mengatakan kebenaran tersebut tidak ada istilah malu. Cuman etika dalam menyampaikan kebenaran itu harus diperhatikan. Ketika terjadi kemungkaran misalnya, tidaklah kemudian dikatakan orang itu adalah orang pemberani ketika dia memaki. Tidaklah kemudian orang yang mencegah kemungkaran tersebut dikatakan pemberani, dikatakan benar, kalau kemudian dia sendiri melakukan kemungkaran untuk mencegah kemungkaran tersebut. Prinsip kemungkaran ketika dicegah, yang mencegah kemungkaran tersebut bukan orang yang melakukan kemungkaran pula. Dia mencegah kemungkaran tapi memaki, dia cegah kemungkaran tapi merusak.
Itu sama saja itu, sama-sama pelaku kemungkaran namanya itu. Maka Bapak Ibu sekalian, Imam Al-Ghazali sampai mengatakan, ketika kita melihat terjadi kemungkaran, maka kemudian pertama, perkenalkan pada orang yang melakukan kemungkaran tersebut tentang kebaikan. Boleh jadi mungkin dia tidak tahu, disangkanya itu tidak mungkar. Yang kedua, perkenalkan kepadanya solusi terbaik dalam mencegah kemungkaran tersebut. Yang ketiga, sampaikan kepadanya tentang ancaman terhadap orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Yang keempat, kalau tidak juga dia tinggalkan kemungkaran tersebut, silakan. Puncaknya itu disebut dengan asab wa ta'nif. Silakan marahi dia, tapi tidak memaki. Silakan marahi dia, tapi tidak mempermalukan dia. Tapi kalau kemudian marah pada orang tersebut dengan memaki, menghina, mempermalukannya, itu bukanlah marah dalam pengertian dakwah. Itu marah yang dikendalikan oleh nafsu, dikendalikan oleh syaitan. Dalam Islam, Pak Bu, marah boleh, tapi dasarnya cinta. Bukan dasarnya adalah nafsu, bukan dasarnya kebencian. Bahkan dalam urusan perang pun, sampai Ali bin Abi Thalib ketika diserahkan bendera perang sebagai pertanda dia diamanahkan untuk memimpin oleh Rasul, ketika itu maju ke depan duluan, lalu setelah dia melangkah berlari, berhenti Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian dia balik menghadap pada Rasul bertanya, untuk apa berperang ini ya Rasul? Rasul kemudian mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu dima'ahum wa amwalahum. Aku, kata Rasul, diperintahkan untuk memerangi mereka yang ada di medan perang ini sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mereka mendirikan salat, mereka membayar zakat. Jika itu dilakukan oleh mereka, maka terpeliharalah darah mereka dan harta mereka. Jadi di medan perang ini hadis ini Pak Bu. Berperanglah Ali. Ketika berperang ada lawan yang ketika itu sudah dilumpuhkan. Lalu kemudian di medan perang itu Pak Bu, kalau kita tak membunuh, kita dibunuh. Ini sudah bisa dibunuh lawan ini. Tapi kemudian lawan tersebut meludahi Ali bin Abi Thalib, kena wajahnya. Begitu kena wajah Ali bin Abi Thalib, dia cabut pedang, dia tarik pedangnya, lalu kemudian dimasukkan ke sarungnya. Dia simpan pedangnya. Lawan itu merasa heran, kenapa engkau tak jadi membunuhku? Kata Ali, kalaulah engkau tadi tidak meludahi wajahku, aku membunuh engkau karena Allah. Tapi karena engkau sudah ludahi wajahku, kalau aku bunuh engkau, khawatirnya aku membunuh engkau bukan lagi karena Allah, tapi karena kebencianku kepada engkau. Dalam situasi seperti itu pun Pak Bu, ternyata Bapak sekalian, tidak boleh ada kebencian, apalagi dalam hal mencegah kemungkaran dalam keseharian kita. Nah, maka oleh sebab itu prinsipnya mencegah kemungkaran itu tidak boleh memunculkan kemungkaran yang baru. Jadi kemungkaran yang ada harus semuanya kita terlibat untuk mencegahnya. Makanya tidak ada istilahnya malu, malu wa ustaz, biar aja lainnya katanya, asal lain tidak awak katanya. Itu salah tuh Pak Bu. Kata Rasul, man ro'a minkum mungkaran falyughayyir biyadih. Siapa saja yang melihat terjadinya kemungkaran tersebut, maka rubahlah, cegahlah dengan kekuasaan. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak sanggup dengan kekuasaan, karena memang tidak memiliki kekuasaan, maka rubahlah dengan lisan, dengan ucapan. Fa illam yastati' fa biqalbihi zalika ad'aful iman. Kalau juga tak sanggup, karena memang tak pandai bercakap,
mencegah kemungkaran, kalau bercakap dia tambah terjadi kemungkaran. Nampak orang main domino berjudi orang. Dia bercakap, "Oi setan, berhentilah kalian bermain judi," kata dia. Kalau macam itu khawatirnya kemungkaran bermain judi itu berhenti, tapi kemungkaran baru berkelahi terjadi. Orang seperti ini tidak bisa ini. Mengeluarkan kalimat itu paling kemudian bisa aparat. Berhenti kalian setan, Anda akan sanggup dia melawan itu. Melawan dia di bergolnya. Melawan dia pakai senjata ditembaknya. Itu tidak bisa. Tapi kalau kita masyarakat biasa, "Woi setan, berhentilah kalian," kata, keluar pula pisaunya nanti. Bahaya pula untuk keselamatan jiwa kita. Maka sekalian, rubahlah dengan hati. Kalau tak mampu dengan lisan, fa illam yastati' fa biqalbihi zalika da'ful iman. Rubah dengan hati. Rubah dengan sikap kita. Mungkin kita menunjukkan dasar hati tak suka itu dengan wajah yang kusam, yang tak suka dengan orang tersebut. Sehingga kalau dia selagi berada dalam kemungkaran tersebut, maka kemudian kita agak sedikit menjaga jarak untuk mengingatkan dia bahwa kita tidak suka. Bukan kita benci kepada orangnya, tapi kita benci pada sikap dan perbuatannya. Karena benci kepada orang itu tidak dibolehkan. Karena benci kepada orang berarti kita benci kepada makhluk. Kalau benci kepada makhluk berarti seakan kita benci kepada sang pencipta makhluk, yaitu Allah. Saya benci dengan ibu itu tidak boleh itu. Saya benci dengan bapak itu tidak boleh itu. Berarti benci kepada makhluk itu. Saya benci dengan perbuatan bohongnya, itu boleh. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi balik pada kajian kita, maka jagalah rasa malu tersebut tetap ada pada diri kita. Jangan sampai hilang. Setiap laki-laki, malu itu adalah sesuatu yang baik. Dan bagi wanita, malu itu jauh lebih baik dimiliki olehnya bila dibandingkan dari laki-laki. Karena banyak yang kemudian akan terjaga pada diri seorang wanita ketika malu itu terpatri dalam dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal adlu hasanun. Adil itu adalah baik bagi setiap orang. Jadi wal adlu li kulli wahidin hasan. Bagi setiap orang adil itu adalah sesuatu yang baik. Walakinnahu minal umara ahsan. Tetapi kalau adil itu dimiliki oleh para pemimpin, itu jauh lebih baik. Jadi semua kita ini, Pak Bu, diperintahkan untuk adil. Adil dalam pengertian umum itu adalah istiqamah fid din, konsisten dalam menjalankan agama. Jadi kalau sholat ya sholat, terus 5 waktu jalan. Jadi kalau sekiranya kemudian kadang sholat kadang tidak, itu tidak adil itu. Lalu kemudian wabuh sekalian, dalam pengertian yang lebih khusus, adil itu adalah wada'u syai' fi mawadi'ihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau ada anak 2 orang, yang satu misalnya sekolah SD, yang satu sekolah aliyah atau SMA atau SMK, dipandang adil kalau kita bisa menempatkan sesuai pada tempatnya. Jadi kalau sempat misalnya yang SD ini atau madrasah ibtidaiyah ini dikasih jajan 50.000, lalu kemudian yang SMA atau aliyah tadi dikasih juga 50.000, itu bukan adil. Itu bukan adil. Itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Madrasah ibtidaiyah dikasih jajan 50.000, ngapain dia? Jajanan di sekolahnya pun masih ada juga yang harganya 2.000-an. Tapi kalau anak SMA atau SMK tadi dikasih jajan 50.000 misalnya, mungkin sudah mendekati adil. Karena dia pulangnya mungkin sampai sore, dia butuh makan siang, dia butuh jam istirahatnya mungkin untuk ya sekedar jajan untuk memenuhi sekedar yang ringan-ringannya. Boleh jadi dia pulang nanti pakai kendaraan umum, jadi cukup untuknya 50.000. Tapi kalau bagi anak ibtidaiyah tadi sudah berlebih-lebihan, dia dijemput antar.
dia sekolahnya tak sampai sore, tapi kemudian jajannya 50 ribu. Nah, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, maka oleh sebab itu kita diperintahkan untuk berlaku adil dalam kehidupan ini. Jadi siapapun Pak Bu, seorang suami berlaku adillah terhadap istrinya. Seorang istri berlaku adillah terhadap amanah yang diberikan oleh suami kepada dirinya. Maka di dalam kepemimpinan tersebut, suksesnya kepemimpinan tersebut ketika pemimpin tersebut menjalankan kepemimpinannya dengan adil. Itu makanya syarat pemimpin tersebut, apapun Pak Bu, kepemimpinan itu, kepemimpinan formalkah itu atau kepemimpinan nonformalkah itu, dituntut adalah adil. Dituntut adalah adil. Syaratnya itu harus adil. Kalau tidak adil, tak bisa dia menjalankan kepemimpinan. Dalam rumah tangga sajalah, Rasul kan sudah katakan, dalam rumah tangga itu kan semuanya itu sudah diamanahkan kepemimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu. Wazawju ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan tersebut. Adil tak dia? Wazawjatu ra'iyatun ala mali zawjiha. Istri adalah pemimpin atas harta yang diamanahkan oleh suami kepada dirinya dan dia diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya tersebut. Jadi harus adil. Ibu, jangan mentang suami sudah jujur dikasih seluruh penghasilan, nah nih aturlah belanja katanya. Dengan belanja dompet suami pun diaturnya pula. Nah, setiap pulang suami dari kerja dompetnya diperiksa. Lalu kemudian tak boleh banyak-banyak isi dompet tadi. Isinya paling banyak 25 ribu. Ah, ini gawat nih kalau macam ini. Yang kerja suami, yang dapat gaji penghasilan suami. Ah, diserahkan pada istri, tapi yang ngatur isi dompetnya istri. Ah, begitu diatur enggak pula tanggung luar biasa. Dahsyat, hebat betul nah mengaturnya itu. Ini ada kawan saya Pak Bu, dia golongan 4A, punya jabatan, penghasilannya itu kalau gaji dengan tunjangannya itu sudah belasan juta. Dia rajin pula bekerja, saking rajin bekerja kebun sawitnya pun sudah lumayan. Jadi kalau sebulan itu punya penghasilan 20-30 juta ada pada dirinya. Tapi 25 ribu ditakar tiap hari pergi kantor oleh istrinya. Atau kalau dah makan siang Pak Bu, terpaksa memencil-mencil aja dia sendiri itu. Tak sanggup beramai-ramai. Kalau beramai-ramai nanti hari ini ditraktir orang, besok traktir gimana caranya? 25 ribu. Mobil tidak ada, tidak boleh pula dipakai. Pakai sepeda motor lah dia kantor. Itu kalau dah makan siang, sempat pulang bocor ban sepeda motor, itu berdorong saya lagi ke rumah tuh. Ini kalau ada istri seperti ini wajar dipanggil dengan mama ini. Tapi tidak pakai ha, mama, malaikat maut. Jadi ini lebih dahsyat dari malaikat maut nih, kalau macam ini nih. Jadi ibu-ibu hati-hati juga kalau dipanggil oleh suaminya, mama katanya, tidak pakai ha misalnya. Atau tolong koreksi diri ibu, kalau dah mama kata suami tak pakai ha, jangan-jangan perangai ibu dah macam malaikat maut. Kejam luar biasa. Main sentak saja begitu datang dompet, lihat dompet bang. Sini bang. Tak boleh abang banyak-banyak duit, nanti macam-macam perangai abang katanya. Dia pula yang mikirkan macam itu. Jadi Bapak sekalian, dalam hidup ini kita dituntun agar kemudian menjalankan seluruh kepemimpinan kita dengan adil. Tempatkan diri kita pada tempatnya dan tempatkan pula orang yang kemudian mendapatkan perlakuan dari diri kita sesuai pada porsinya. Pak RT ketika jadi RT berlaku adillah. Pak RW ketika jadi RW berlaku adillah. Termasuk juga pengurus masjid ketika jadi pengurus masjid berlaku adillah.
dan seterusnya sampai presiden, siapapun orangnya Pak Bu, yang menjabat secara formal ataupun non formal, berlaku adillah. Tidak boleh kita tidak adil Pak Bu. Bahkan dalam Islam Bapak sekalian, kita diajarkan bukan sekedar adil, bahkan lebih mulia daripada adil. Apa itu? Itulah yang dalam bahasa Al-Qur'annya kita diperintahkan berlaku ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah berlaku baik pada orang yang tidak berlaku baik pada diri kita. Berlaku lebih baik terhadap orang yang sudah berlaku baik pada diri kita. Contoh Pak Bu, ini kakak beradik, umpama pembagian itu 100 bagi 2 jadi 50-50. Dipandang adil ketika kongsi seperti ini, ketika kemudian si A ngambil 50, si B ngambil 50. Ini adil nih Pak Bu, dalam satu urusan perkongsian. Tapi ketika si A berpikir, ini si B banyak kebutuhannya daripada saya, dan dia lebih membutuhkan daripada saya, lalu kemudian si A mengambil 25 dari bagian 50 untuknya tersebut, sedangkan sisa 25 lagi diberikan pada si B, itulah dia disebut dengan ihsan. Ada dua orang kakak beradik berkongsi usaha atau berkongsi pekerjaan, sebutlah bersawah atau beladang. Ketika panen Pak Bu, lalu kemudian terjadilah diskusi-diskusi hangat, tapi ini dalam kategori ihsan. Kata si abang, ambillah oleh engkau bagian lebih banyak, karena engkau belum nikah, butuh modal besar nanti ke depan berumah tangga. Kata sang adik, untuk abanglah lebih banyak lagi, karena abang punya banyak tanggungan, saya masih sendirian. Akhir debat begitu Pak Bu, akhirnya kemudian bagi dua. Tapi diam-diam dua orang ini sama-sama ingin berlaku ihsan. Lalu kemudian malam hari mereka nak berkunjung ini, sang abang membawa hasil bagiannya 25% nak diberikan pada sang adik. Sang adik ngambil 25% bagiannya nak diberikan kepada sang abang. Malam itu Pak Bu lain jalur jalannya, sehingga akhirnya masing-masing bawa 25-25. Nah, besok ditengok Pak Bu, oh kok masih utuh punya saya, kata adiknya. Kata abangnya, kok masih utuh punya saya, katanya. Padahal saya sudah kurangi ini 25, katanya. Besok diulang lagi Pak Bu. Begitu diulang, kebetulan malam itu berpapasan dia. Sehingga akhirnya tangis petangis nih kakak beradik saling berpelukan. Ini kalau seperti ini kakak beradik ini luar biasa nih. Tapi zaman sekarang justru kakak beradik saling nak dapat bagian yang lebih banyak. Cobalah tengok Pak Bu, kakak beradik. Nah, kalau kemudian abangnya kaya, adik merasa punya hak yang banyak. Abang kan dah bagus ekonominya, saya yang lebih membutuhkan. Kata sang abang, memang abang kaya, tapi kan abang banyak pula kebutuhan, katanya. Kau dapat, adiknya tak dapat dia. Yang satu kau dapat, mungkin abangnya tak dapat. Nah, sehingga kemudian dalam urusan berbagi ini yang sering jadi masalah. Itu maka muncul guyonan orang, kalau urusan bertambah-tambah berkali-kali selesai Pak Bu. Tapi kalau rumus matematika berbagi, itu kadangkala lah profesor pun tidak selesai. Kalau lah berbagi. Nah, Bapak Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka oleh sebab itu dikatakan adil bagi semua orang adalah sesuatu yang baik. Tapi ketika seorang pemimpin mampu berlaku adil, itu jauh lebih baik. Kenapa begitu? Karena ketika pemimpin berlaku adil terhadap rakyatnya, terhadap masyarakat yang dipimpinnya, maka kemudian kesejahteraan akan terjadi. Jadi Bapak sekalian, keadilan distributif pun akan terjadi. Pemerataan ekonomi tersebut, pemerataan kesempatan untuk keluar dari kondisi yang tidak, yang dalam keadaan sulit, itu akan terjadi. Tapi kalau pemimpinnya tidak adil,
Yang terjadi justru kemudian subjektivitas terjadi, nepotisme terjadi, memperkaya diri akan terjadi. Kalaulah seperti ini Pak Bu, kesulitan akan diderita oleh rakyat. Kalau kita Pak Bu dalam keseharian berlaku adil wajar. Tapi kalau seorang pemimpin bisa berlaku adil, itu satu hal yang luar biasa. Dia punya kuasa. Yang paling sederhana saja lah misalnya. Oh, ada pembagian misalnya raskin yang melibatkan Pak RT, Pak RW misalnya. Itu kan bagi Pak RT kan bisa saja dia punya kewenangan. Si Anu dapat, si Fulan dapat, si Fulan dapat, si Fulan dapat, si Fulan dapat. Si Anu tidak dapat, si Anu tidak dapat, si Anu tidak dapat. Ini yang dapat rupanya abangnya, adiknya, kakaknya, sepupunya, iparnya. Pokok segala yang diinyo, habis diinyo. Kan bisa saja Pak Bu, dia kan punya kewenangan. Maka ketika kemudian seorang pemimpin bisa berlaku adil, ketika godaan seperti itu luar biasa banyak pada dirinya, ada pada dirinya, itu luar biasa. Rekrutmen pegawai atau karyawan, dia punya perusahaan, dia yang punya perusahaan, dia yang punya perusahaan, dia yang menggaji karyawannya. Lalu rekrutmen Pak Bu, ada penerimaan karyawan. Kalau kemudian dia dulukan keluarganya, itu hal yang biasa. Biasa itu. Ini keluarganya nilainya 4. Ini ada orang lain nilai 9. Diambilnya keluarganya. Itu kan godaannya kan berat tuh Pak Bu. Tapi ketika dia mampu mengabaikan, saya tak butuh ini yang tak berkualitas walaupun keluarga saya. Saya butuhnya yang berkualitas. Diambilnya kemudian dan tak memiliki hubungan kerabat. Ini baru namanya adil. Berat ujian nih. Kadang-kadang istri merengek-rengek. Atuh sepupu awak tuh timulah katanya. Timulah katanya. Sarjananya berdongkrak wisuda. Wisudanya berdongkrak. Kerja malas. Timulah masa orang lain juga ditimu katanya. Akhirnya lulu hati suami ini. Ya perusahaan sendiri. Perusahaan sendiri. Kan lumrah saja itu. Tapi akibat dari tidak adil seperti itu, boleh jadi produktivitas perusahaannya itu akan terganggu. Boleh jadi idealitasnya akan terganggu. Boleh jadi kemudian profesionalitas dalam perusahaan tersebut nanti akan terganggu. Dia sendiri yang akan menanggung akibat dari persoalan tersebut. Maka biasa Pak Bu, usaha yang lama bertahan itu dipimpin oleh seorang yang adil. Jadi kalau tidak adil Pak Bu, fantazir usaha. Maka Rasul mengatakan, apabila satu urusan, satu kewenangan, satu jabatan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, fantazir usaha. Itu tinggal nunggu waktunya saja lagi hancur. Tinggal nunggu kehancuran saja lagi. Saya satu waktu Pak Bu, itu takjub juga saya itu. Ada suatu perusahaan besar di Riau ini Pak Bu. Saya punya ponakan. Ponakan saya ini, dia sarjana. Prestasinya bagus. Saya cobalah kemudian komunikasi. Apa jawabannya ketika itu? Terima kasih Ustadz katanya. Tapi saya, walaupun usaha ini usaha keluarga, kami tak punya kewenangan ngurus persoalan itu. Tolong dilalui jalur yang sesuai dengan prosedurnya. Dia saham punya di situ, tapi dia tak bisa menentukan. Anak saya saja sudah S2 katanya, tidak bisa kerja di situ. Karena tidak lolos-lolos ujian. Tidak lolos-lolos ujian. Anak dia itu, perusahaan dia yang bangun. Keluarganya membangun. Tapi ketika anaknya tidak memiliki kompetensi atau memiliki kompetensi, tapi ada yang lebih pintar darinya, ternyata kemudian tidak bisa kerja di situ. Ibaratnya orang digaji sampai belasan juta, sampai puluhan juta. Ini anaknya susah payah cari kerja. Kan wajar saja dimasukkan di situ. Tapi ketika kemudian grade-nya itu belum sampai, maka kemudian dia akan legowo, dia akan lapang hati. Anak saya belum pantas untuk kerja di sini. Sampai sekarang perusahaannya maju terus Pak Bu, malah makin maju. Ini namanya orang yang adil nih Pak Bu. Jadi orang yang punya jabatan, punya kewenangan,
itu sangat lebih berat lagi ujian keadilannya bila dibandingkan dengan orang yang tak punya jabatan dan kewenangan tersebut. Yang ketiga, Pak U. Atau wat taubatu minasyaikhi hasanun. Taubat bagi orang tua itu adalah sesuatu yang baik. Walakinnaha minasyabab ahsan. Tetapi kalau yang bertaubat itu adalah seorang pemuda atau seorang pemudi, dia yang bisa bertaubat itu jauh lebih baik. Kalau dah tua tak taubat-taubat, itu dah kelewatan tu Pak Abu. Alah tua tak tahu diri pula. Umur lah 70 tahun, pakai celana legging, rambut becat pula lagi. Itu berarti kan tak taubat-taubat itu. Itu keterlaluan nama itu. Kalau sudah berumur, bertaubat, merubah diri, itu adalah sesuatu yang baik. Kalau bahasa apanya, sudah wajar. Tapi kalau ada seorang pemuda yang masa muda tersebut sedang tidak stabil, sedang labil, Pak Bu. Rasa ingin tahunya itu secara psikologi, rasa ingin tahunya itu sangat tinggi. Terbuka peluang untuk melakukan banyak hal. Tapi kemudian dia mampu bertaubat, merubah dirinya. Memposisikan dirinya pada jalur yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sesuatu yang jauh lebih baik. Itu makanya dikatakan oleh Rasul, satu di antara 7 kelompok manusia nanti yang di akhirat mendapatkan naungan dari Allah adalah seorang pemuda atau pemuda yang hatinya terkait dengan masjid, hatinya terikat dengan masjid. Maka Bapak Ibu sekalian, mencari usia muda, misalnya seperti sekarang, mencari usia muda yang bisa subuh berjamaah ke masjid dibandingkan dengan usia tua, cobalah bandingkan. Banyak mana yang tua atau yang muda? Yang tua. Tak dapat dipungkiri itu Pak Bu. Kita-kita yang berusia misalnya yang 40 tahun ke atas mendominasi. Jadi Bapak-Ibu sekalian, maka oleh sebab itu memang dalam ajaran agama kita taubat itu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang. Apalagi bagi orang tua. Kita ini tidak ada yang tidak berdosa. Semua kita berdosa. Siapapun orangnya, termasuk saya, tidak ada yang tidak berdosa. Sebaik-baik orang yang berdosa itu kan orang yang mau bertaubat. Jadi kullu bani Adam khata, kan begitu kata Rasul. Setiap anak cucu Adam itu kan berdosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang berdosa adalah orang yang mau bertaubat. Itu makanya dalam hari-hari kita, kita diperintahkan hari-hari kita itu dipenuhi dengan taubat. Maka tidak ada kalimat yang terbaik yang kita baca dalam hari-hari kita di mana kita tidak luput dari dosa dan salah kecuali istighfar. Permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaulah permohonan ampun dan taubat tersebut justru muncul dari generasi-generasi muda, anak-anak muda yang ideal curiosity-nya itu rasa ingin tahu, ingin penasaran melakukan hal yang tak pernah dia coba itu tinggi pada dirinya, tapi kemudian dia mampu mengekang dirinya. Andaikan pun pernah terlanjur melakukan kesalahan, dia mampu bertaubat pada Allah. Ini jauh lebih baik. Karena ujian taubat bagi seorang pemuda dibandingkan dengan orang tua itu jauh lebih berat bagi dirinya. Ujian misalnya merokok saja lah misalnya. Itu bagi pemuda yang belum pernah mencoba, rasa ingin tahunya tinggi itu. Ayah ini dilarangnya kita merokok. Jangan merokok. Tidak baik untuk kamu. Ya? Tapi dia menghisap depan anaknya. Itu anak tadi dalam dirinya. Kok saya dilarang? Yang oleh saya saja dinikmati olehnya rokok itu. Sampai filternya digigit-gigit oleh ayah saya ini. Saking kemudian dia suka dengan rokoknya. Berarti merokok ini enak nih katanya.
Besok berlebih duitnya. Jangankan berlebih. Duit yang ada itu kadang ditahannya seliranya. Bila tidak makan siang kok katanya. Tapi cuba beli rokok sebungkui gitu ya. Dicuba itu Pak Bu. Maka pelajaran terbaik itu adalah kalau dibarengi dengan teladan. Kalau seorang ayah melarang anaknya merokok, jangan merokok. Saya malam Sabtu kemarin ditanya oleh jamaah Pak Bu. Gimana doa seorang perokok Ustaz? Sampai tidak doanya kepada Allah. Saya terpaksa langsung nengok jemaah semuanya. Ada yang merah padam wajahnya. Bertanya seperti itu. Jadi pertanyaannya luar biasa. Dari anak muda nih Pak Bu. Bukan dari orang tua. Dari anak muda. Bagaimana doa seorang perokok Ustaz? Sampai tidak doanya kepada Allah. Ini pertanyaan luar biasa. Kalau ditanya ke ulama-ulama sufi langsung dijawabnya itu tidak sampai katanya. Karena begitu deh. Saya luruskan saja. Ulama tidak ada mengatakan merokok itu wajib. Tidak ada mengatakan merokok itu sunat. Serendah-rendah hukum merokok itu adalah makruh. Konsep makruh adalah sesuatu yang harus diusahakan untuk ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dia berpahala, kalau terlakukan tak apa-apa. Bahasanya kalau terlakukan tak apa-apa. Gimana ceritanya terlakukan merokok? Pagi hari sengaja dibeli 2 bungkus rokok? Berarti merokoknya kan sudah direncanakan. Rasanya tidak ada yang ter itu, yang tak sengaja merokok. Astagfirullah, tak sengaja saya merokok. Tidak ada itu. Tapi kalau pemuda mampu dia mengekang dirinya. Ini kawannya menggoda misalnya untuk merokok. Tapi kemudian dia mampu untuk tidak merokok. Itu luar biasa. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang keempat, yang terakhir. Wal judu minal agniya hasan. Walakinnahu minal fuqara ahsan. Mampu dermawan bagi orang kaya itu bagus. Tapi ketika mampu dermawan bagi orang fakir, bagi orang miskin, itu jauh lebih bagus. Kaya dermawan wajar. Ada yang dikasih. Tapi kalau fakir, dermawan, mampu dia mengorbankan dirinya, itu yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib, satu hari dia dapat rezeki bapak sekalian 70 dinar. Ini isi rumah, isi dapur rumah kosong nih. 3 hari lagi stoknya paling lama, 2 hari lagi. 2 hari stoknya paling lama. Fatimah istrinya risau. Ini isi dapur hampir habis. Cobalah cari kerja. Kerja hari itu dicari tak dapat, tapi rezeki dapat. 70 dinar. 1 dinar kalau uang sekarangnya Pak Bu itu tidak kurang dari sekitar 3 juta. 70 dinar berarti 210 juta. Pernah enggak kejadian dengan Bapak Ibu? Cari kerja tak dapat tapi dapat duit 200 juta. Jadi Pak Bu, begitu pulang ke rumah, Ali ini ketemu dengan seorang kakek-kakek yang terputus perbekalan dalam satu perjalanan jauh. Menurut Ali, ini kakek ini jauh lebih butuh dari dirinya. Tidak pikir panjang Pak Bu, ini kan fakir ketika itu. Dalam keadaan sulit nih Ali ini. Keluarganya terancam tidak makan. Tapi oleh Ali, mampu diberikan semuanya itu. 70 dinar tersebut diberikan semuanya. Ali pun pulang semakin gembira. Itu bedanya Ali dulu dengan Ali sekarang. Kalau Ali dulu makin banyak sedekahnya makin gembira Pak Bu. Kalau Ali sekarang makin banyak sedekahnya makin suram wajahnya. Kenapa begitu? Untuk banyak sedekah itu pakai dari hati ke hati biasanya oleh orang. Bapak berapa? Pak Ali kaya nih katanya. Ini bapak ini 5 juta. Pak Ali lebih kaya dari dia. Bapak harus lebih dari 5 juta. Berkorik wajah Ali tadi. 10 juta katanya. Sudah tu 10 bulan tak datang-datang dia ke masjid lagi. Daripada dikecilkan pula nanti oleh pengurus masjid.
Ali pun sampai di rumah. Sampai di rumah ditanya oleh Fatimah, "Wahai suamiku, adakah hari ini dapat kerja? Adakah hari ini dapat rezeki?" Dijawab oleh Ali, "Hari ini cari kerja, kerja tak dapat, tapi rezeki dapat 70 dinar." Oh, gembira Fatimah. Sampai dikatakan, "Kalau begitu wahai suamiku, kebutuhan konsumtif kita satu tahun ini sudah terpenuhi." Tunggu dulu Fatimah, belum selesai ceritanya. 70 dinar dapat, tapi jalan sampai ke rumah saya ketemu dengan seorang kakek-kakek yang terputus perbekalannya dalam perjalanan yang jauh. Menurut saya dia lebih butuh daripada kita, maka saya berikan kepadanya semuanya, semuanya. Fatimah luar biasa lebih gembira lagi. Ini Fatimah dulu. Fatimah sekarang Allah alam. Fatimah sekarang Allah alam. Kalau Fatimah sekarang langsung dicuriga itu, siapa tuh katanya? Calon mertua baru tuh katanya. Nah, kalau Fatimah dulu langsung dia jawab, "Sudah betul keputusanmu wahai suamiku. Harta kita yang sebenarnya itulah yang kita belanjakan di jalan Allah. Yang kita makan semewah apapun, selezat apapun, paling dia akan busuk dan dia akan jadi kotoran. Yang kita pakai semewah apapun dia, ujung-ujungnya pasti akan usang dan lapuk. Yang takkan usang dan lapuk, dimakan oleh zaman, yang takkan pernah busuk, itulah yang dibelanjakan di jalan Allah." Ya, cari Fatimah macam ini nih. Putri Rasul nih. Rasul juga begitu Pak Abu, lebih hebat lagi, sudah 3 hari tak makan. Lalu kemudian dapat roti, ini hebatnya Rasul ini. Kalau dia dapat makanan yang enak, dia tak mau makan sendiri. Itu beda Rasul dengan umatnya zaman sekarang. Kalau umat zaman sekarang, wah, makan enak dengan kawannya di rumah makan. Wah, makan gulai bawang, gulai tapa, gulai apa, enak-enak semuanya. Nah, pulang di rumah ada tunggu-tunggu oleh istrinya ini. Mudah-mudahan ada pula yang dibungkus dibawa pulang. Sampai di rumah tak ada. Begitu luar biasa istrinya hebat, sampai di rumah disalamin, dicium pula tangan tuh. "Mak, gulai bawang katanya." Baunya saja dapat istrinya. Di rumah istrinya makan tribol, tri main bola, tri kacang. Ini tapi di sini enggak ada. Ini wajah-wajahnya wajah-wajah meneladani Rasul ini. Jadi Pak Bu, sudah 3 hari tak makan. Begitu kemudian sampai di rumah, nak dimakan dengan istri ini, dengan keluarga, datang orang miskin mengatakan sudah 1 hari tak makan. Kalau kita kejadian gitu gimana Pak Bu? Mungkin kita tanya, "Berapa hari tak makan Pak?" "Sehari." Gitu. "Sehari Pak? Kok 3 hari kok?" Katanya. 3 hari tak makan. Lebih berhak saya atau apa? Jadi Pak Bu, Rasul tak sebut dirinya sudah 3 hari tak makan, mengenyangkan. Makanan mengenyangkan. Tapi diberi. Inilah yang kata dikatakan. Orang kaya, dermawan, itu baik. Tapi kalau ada dalam keadaan sulit, fakir dia ketika itu, mampu juga dia dermawan, itu jauh lebih baik. Maka kedermawanan itulah Bapak sekalian yang akan menyelamatkan kita. Maka oleh sebab itu Bapak sekalian, semua kita mau kaya mau miskin, tetap dermawanlah dalam kehidupan keseharian kita. Kita mendapatkan rezeki bukan dengan jerih payah kita sendiri, pasti melibatkan banyak orang. Tidak ada orang mendapatkan rezeki dengan jerih payah sendiri, pasti melibatkan orang. Ketika kita mendapatkan rezeki melibatkan orang lain, sudah sewajarnya bagi rezeki kita itu dikembalikan kepada orang lain. Porsinya itu Pak Bu, Allah tidak lihat berapa jumlahnya, tapi Allah lihat berapa persentase yang dikeluarkan. Tidaklah dikatakan orang yang mampu bersedekah 1 juta lebih baik dari orang yang bersedekah 10 ribu. Kalau orang 1 juta sedekah itu penghasilan 1 bulannya 1 miliar, itu kan berarti 1/1000. Tapi kalau ada orang 10 ribu dia sedekahkan, penghasilan sebulannya cuma 1 juta, itu kan 1/100 Pak Bu. Lebih hebat yang 10 ribu ini daripada yang 1 juta tadi. Maka Allah tidak beda-bedakan. Oh ini kaya, banyak sedekahnya. Tunggu dulu berapa persen dari penghasilannya. Itu sebabnya hitung-hitungan zakat kan bukan jumlah, tapi persentase.
zakat profesi 2,5%, zakat pertanian 5% atau 10%, zakat barang temuan 20%. Jadi berapapun penghasilan orang tersebut, masuk enggak persentasenya? Kalau masuk, maka berarti dia dermawan. Kalau tak masuk, berarti dia masih pelit. Nah, maka oleh sebab itu, jauhkan diri kita dari sifat pelit. Karena Rasul mengatakan, salasum muhlikat. Ada tiga hal yang akan mencelakakan manusia. Apa yang akan mencelakakan manusia tersebut? Pertama adalah syuhum muta', pelit yang ditaati. Yang kedua hawaun muttaba'un, hawa nafsu yang diperturutkan. Yang ketiga, i'jabul mar'i binafsih, takjub pada diri sendiri. Jadi nomor satu ini ingatkan Rasul itu, yang akan mencelakakan manusia itu adalah pelit. Karena orang pelit adalah orang yang tak disukai bukan sekedar oleh manusia, malaikat pun tak menyukainya, Allah pun tak suka kepadanya. Maka orang kalau dia pelit berarti mengundang petaka untuk dirinya di kehidupan dunia, apatah lagi dalam kehidupan akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sama-sama jadi renungan bagi kita. Semoga kita berada pada posisi yang baik dan yang terbaik tadi. Rabbal alamin. Rasanya kaji kita mungkin tak terlalu sulit. Mungkin tak ada yang ragu, Pak Bu. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang ragu dari kajian kita ini. Nah, semoga kita adalah hamba Allah yang memiliki rasa malu. Laki-laki memiliki rasa malu, wanita lebih wajar lagi untuk memiliki rasa malu. Kita semuanya menjadi satu keharusan berbuat bagi yang kaya. Dermawan itu adalah satu keharusan, itu adalah baik. Tapi ketika ada di antara kita sulit ekonomi kita tetap bisa dermawan, itu jauh lebih baik bagi diri kita. Mudah-mudahan kita bisa memposisikan di antara itu. Kalau posisi kita posisi yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau posisinya adalah yang terbaik, itu jauh lebih alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.